Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara kesan kita bersama Finboy. Nah, kan semua, bagaimana kabar hari ini? Kak Rasa akan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, yang baru bergabung sama aja lah Kak Rasa, kan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, tip hidup sehat ala Kak Ria, kalau tanpa nak cuba, bisa banyak-banyak minum air putih, selalu berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kali ini Kak Ria seperti biasa nak review. Apa yang Kak Ria review tadi? Kali ini Kak Ria nak review apa ya? Trala, ini dia yang Kak nak review. Kak Ria nak review gelang suping. Nah, gelang suping ni ada bermacam-macam model. Ni ada yang model mata-mata. Nah, gelang suping ini selalu dia warna dia agak kemerah-merahan, tapi juga ada yang kuning. Gelang suping ini kalau kita perhatikan yang asli harus ada tulisan di dalam deh. Nampak tak? Nampak tak? Tuh, nampak. Suping. Nah, gelang suping ini sendiri kalau dia asli macam ini dipakai boleh tahan lama. Kan kalau pakai tak usah buka, hari-hari pakai pun boleh. Dia bagus di badan, dia tidak buat alergi kalau yang asli ya. Kak Ria ada dua model gelang suping dia nih, yang satu macam ini. Dia tak terlalu merah. Agak rose gold sedikit. Sama. Kalau dia yang asli, dia harus ada tulisan di dalam dia macam ini. Shipping. Ini dia gelang shipping asli. Ada juga gelang shipping yang palsu. Dia tuh kualitas dia beda dengan yang asli. Kalau yang asli ini dia bagus, bahan dia tak bikin alergi, boleh dipakai hari-hari. Yang pasti dia cantik. Kita tes yuk. Kalau macam ini kan kita susah nak buka. Cara buka dia, kita tekan sikit. Kan kat dalam sikit, satu naikkan atas. Nah, baru kita buka, baru kita pakai. Kita buka dulu gelang keramat Kak Ria ni. Selalu dan selalu ting-ting. Bosan. Kak Ria selalu ting-ting-ting-ting. Macam gini kan kawan eh. Gelang suping dia ni cantik. Model suping tu sendiri, model dia tuh lebih bagus daripada titanium model-model dia. Kalau dipakai nih Kak Ria merasa sangat cantik. Oke. Nah, kita coba tes gelang shooting yang satu lagi. Sama kan kawan, cara buka dia dari sini. Kita coba pakai ya. Yang ini lebih kelihatan mewah. Dia harus bunyi tik baru pas. Kalau Kak Ria pakai yang ini, Kak Ria lebih terlihat cantik sekali. Nah, kan semua, kalau ada suka dengan gelang Kak Ria ni, bolehlah pesan dengan Kak Ria. Kak Ria ada jual kat sini dekat toko ni lah. Kalau kalian suka dengan vlog Kak Ria kali ni, jangan lupa kalian like, subscribe, share, nyalakan lonceng notifikasi deh, dan komen yang elok-elok. Nah, kan sampai ketemu lagi di acara kalian selanjutnya. Wassalam. Bye-bye.